Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini kita akan merevisi sebuah logo yang ditolak oleh Logo Ground, sobat ya. Oke, nah jadi buat kalian di sini yang baru bergabung di channel Kak Yok sebelumnya, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian di sini tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini. Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya. Oke, nah jadi di sini kita akan merevisi sebuah logo yang ditolak oleh Logo Ground, sobat ya. Nah, jadi kemarin itu saya sempat mengupload sebuah logo, sobat ya. Namun hasilnya ditolak oleh Logo Ground. Sebentar, sobat ya, saya tunjukkan dulu logonya. Kemarin itu saya buat logo yang berjudul Bed Door Logo, sobat ya. Nah, ini dia. Bed Door Logo. Nah, logo ini adalah sebuah logo sayap kelelawar, sobat ya, dengan perpaduan gambar pintu yang ada di tengahnya. Namun di sini saya mendapatkan sebuah deadline, sobat ya, atau tolakan dari Logo Ground. Nah, alasannya itu adalah nih, saya tunjukkan kepada kalian, sobat ya. Logo saya ditolak karena ini. Oke, langsung aja ya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sobat ya. Nah, jadi kurang lebih itu artinya seperti ini, sobat ya. Umpan balik dari admin. Informasi yang tidak akurat dalam deskripsi penjelasan. Saat Anda menulis deskripsi, pastikan deskripsi itu akurat dan relevan dengan logo. Misalnya, mengatakan bahwa logo akan terlihat bagus sebagai avatar atau ikon aplikasi itu bagus. Tetapi, hanya jika logo tersebut benar-benar terlihat bagus sebagai avatar atau ikon aplikasi. Jika itu adalah logo yang rumit, dengan detail halus, maka mungkin tidak akan terlihat bagus sebagai avatar atau ikon aplikasi. Harap hapus atau tulis ulang bagian deskripsi Anda yang tidak akurat atau tidak relevan. Jika Anda tidak yakin, apa yang harus Anda lakukan, sederhanakan saja. Cukup deskripsikan apa yang Anda lihat di logo. Terima kasih telah mengunggah. Kami berharap dapat melihat lebih banyak karya Anda. Nah, jadi kemungkinan sobat ya, jika kalian mendapatkan sebuah tolakan seperti ini, sobat ya. Nah, kemungkinan besar ini hanya masalah di bagian deskripsinya saja, sobat ya. Dan mudah-mudahan pada bagian logo kalian itu sudah tidak ada masalah, sobat ya. Ini hanya soal deskripsi saja. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk mengubah deskripsi logo saya, sobat ya. Nah, jadi sebelumnya isi dalam deskripsi saya itu seperti ini, sobat ya. Ingat, ini hanya soal deskripsi, sobat ya, bukan karena apa namanya keyword ya, terus harga, kategori, bukan ya. Oke, sebentar, saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih isinya seperti ini, sobat ya. Logo Bed Door untuk dijual. Logo ini merupakan kombinasi dari sayap kelelawar dan pintu. Cocok untuk semua jenis usaha. Nah, jadi deskripsi seperti ini itu ditolak oleh Logo Ground, sobat ya. Nah, jadi di sini saya akan ubah isi dari deskripsi logo saya ini, sobat ya. Oke, ini kita hapus. Dan di sini akan saya ubah menggunakan bahasa Indonesia dulu, sobat ya. Nah, ini dia. Ini akan saya buat. Nah, ini dia. Logo Bed Door untuk dijual. Logo ini merupakan kombinasi dari sayap kelelawar dan pintu. Nah, ini akan saya tambahkan, sobat ya. Saya tambahkan lagi dengan kata-kata, logo ini sangat cocok digunakan sebagai ikon avatar dan juga bidang usaha yang berhubungan dengan konstruksi. Nah, jadi isi deskripsinya itu seperti ini, sobat ya. Logo Bed Door untuk dijual. Logo ini merupakan kombinasi dari sayap kelelawar dan pintu. Logo ini sangat cocok digunakan sebagai ikon avatar dan juga bidang usaha
Nah ini ya, ini kayaknya ada yang kurang nih. Dan juga, nah ini dia, dan juga ikon bidang usaha yang berhubungan dengan konstruksi. Coba kita baca lagi. Logo Backdoor untuk dijual. Logo ini merupakan kombinasi dari sayap kelelawar dan pintu. Logo ini sangat cocok digunakan sebagai ikon avatar dan juga ikon bidang usaha yang berhubungan dengan konstruksi ya. Ini kok konstruksi? Sorry, konstruksi ya. Konstruksi, oke. Nah, jadi kurang lebih itu isi deskripsinya seperti ini, sobat ya. Backdoor logo for sale, bla 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 bla. Nah, ini tinggal kita salin saja, sobat ya. Kita tulis dulu di notepad ya. Kita pastekan di sini ya, di notepad. Nah, di sini tinggal kita upload ulang logo kita ya. Di sini saya akan mengupload ulang logo saya ini. Nah, ini kita pilih logo, terus kita pilih upload new logo ya. Nah, ini dia. Deskripsinya langsung aja ya, kita paste ya. Nah, ini dia. Backdoor logo for sale, bla 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 bla. Karena tadi udah kita salin di notepad ya. Ini bisa kalian salin saja ya, atau tinggal kalian paste aja di sini, deskripsinya tadi. Nah, terus pada bagian keywordnya ini, silakan kalian cocokkan saja dengan keyword yang sebelumnya. Ya, sepertinya sih pada bagian keywordnya ini nggak ada masalah ya. Nggak ada kendala gitu kan. Langsung aja kita pastekan backdoor Halloween, Nick Holiday, Silhouettes, Mon, pintu. Pintu ada nggak ya pintu? Oh, pintu door ya udah ada ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia ya. Ini akan saya kasih kata-kata konstruksi ya. Biar lebih apa namanya, relevan gitu. Nah, ini dia. House konstruksi, oke. Nah, titelnya sama ya, backdoor logo. Nah, ini dia. Harganya akan saya pasang di harga $200 ya. Kategorinya itu adalah yang pertama animal spirit ya. Yang kedua itu adalah konstruksi. Nah, ini dia. Yang ketiga itu adalah saya ubah ke media ya. Nah, ini dia. Entertainment dan juga media. Kita pilih go to step 2. Oke. Nah, di sini kita tinggal upload file JPG-nya ya. Kita pilih filenya. Nah, ini dia sobat ya, backdoor logo. Oke, langsung aja kita upload JPG. Dan kita upload file IPS-nya ya. Nah, ini file IPS-nya tetap ya. File IPS dan juga file JPG-nya itu tetap ya. Tidak ada yang saya ubah-ubah. Langsung aja kita upload. Nah, ini tinggal kita checklist lagi ya keduanya. Lalu kita pilih complete upload. Ini kita silang saja. Oke, done ya. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja sobat ya, review dari pihak LogoGround. Apakah nantinya logo kita ini bisa diterima atau ditolak lagi sobat ya? Kalau menurut saya sih ini hanya soal deskripsi saja sobat ya. Jadi kemungkinan pada bagian logo itu sudah tidak ada lagi yang perlu diotak-atik ya. Ini dia ya, logonya seperti ini sobat ya. Backdoor logo, perpaduan dari sayap kelelawar dan juga pintu. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk informasi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Bagaimana caranya untuk merubah deskripsi logo yang ditolak oleh pihak LogoGround. Jadi di sini silakan kalian ubah ya deskripsinya, silakan kalian cocokkan dengan logo kalian agar bisa relevan ya dan juga bisa pas. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk informasi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.